Saudara, Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menegaskan tak akan maju jadi bacawapres. Alasannya belum cukup umur. Gibran Rakabuming Raka menegaskan masih akan fokus dengan tugasnya sebagai Wali Kota Solo. Hal ini menjawab pernyataan politisi PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang menyebut Gibran tak menolak dicalonkan sebagai bacawapres. Kata Gibran, syarat dalam undang-undang sudah jelas bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju di Pilpres. Harus tak jawab umurnya belum cukup, ilmunya belum cukup, apa belum cukup, apa nggak cukup. Tapi kan dengan ini, yang kan juga masih berjalan, ada kemungkinan juga. Ya aku kan orang gagas, berita ini aku orang ngikuti. Yes, sekalian nih. Yes. Sementara Partai Gerindra mengaku setuju dengan usulan perubahan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun. Menurut Gerindra, perubahan ini bila disetujui akan menguntungkan generasi muda yang ingin maju di Pilpres. Namun Gerindra menampik sikap setuju ini berkaitan dengan salah satu tokoh muda yang disebut akan maju di Pilpres. Secara prinsip kami sepakat saja apabila ada pihak yang ingin mengajukan uji materi merubah syarat usia capres-cawapres menjadi 35 tahun dari sebelumnya 40 tahun. Kenapa? Karena ada konstitusi pasal 28D yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Berpartisipasi itu adalah baik menggunakan hak pilih untuk memilih maupun menggunakan hak untuk dipilih. Nah, lalu apakah ini ada kaitannya dengan sosok seseorang anak muda yang ingin maju sebagai yang disebut ya, ingin dimajukan sebagai cawapres? Kami terus terang tidak terkait dengan hal tersebut ya. Karena ini adalah hal-hal yang bersifat normatif, umum dan berlaku bagi siapa saja.